Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati. Meningkat acara selanjutnya, yaitu berupa sambutan dari Kepala Sekolah. Kami persilakan kepada beliau, Ibu Hajah Siti Haryati, SPDPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SPBD satu sempol. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini, walaupun tidak lengkap, kita masih bisa berkumpul bersama nih. Mudah-mudahan nanti di acara siang hari bisa lengkap semuanya. Di sini ada teman kita, 4 orang yang sedang berbahagia mengikuti upacara dari guru di Kabupaten Kebumen, di Pendopo Kebumian. Kita merayakannya di sini. Sambil santai saja nggih untuk acara di sini. Kami hanya yang pertama kami ucapkan selamat Hari Guru Nasional dan HUT TNI yang ke-77 serentak berinovasi wujudkan merdeka belajar. Untuk hari ini sedikit refleksi buat kita semuanya sebagai guru. Di Hari Guru ini sedikit mengulang ke belakang, apakah sudah betul-betul bisa kita laksanakan dengan baik selaku profesi kita sebagai guru. Bahwa profesi guru tidak beda dengan profesi yang lain seperti medis misalkan, punya keahlian khusus yang tidak bisa dipegang oleh orang lain yang tidak punya sertifikat atau pendidikan guru tentunya. Sama seperti dokter, kita juga enggak berani untuk menjadi dokter tentunya. Dokter pun enggak berani untuk menjadi guru. Nah, kita sudah ditakdirkan menjadi guru, apalagi dengan sebutan guru yang profesional. Jadi di sini bagaimana kita bisa betul-betul mendidik dan membimbing anak-anak kita. Bukan hanya mentransfer ilmu ya. Mentransfer ilmu mungkin gampang. Anak-anak silakan baca, anak-anak buka Google, anak-anak buka buku halaman sekian, dan mungkin kalau mereka mau mempelajari ya bisalah seperti itu. Tapi mendidik dan membimbing itu yang sangat sulit sekali. Apakah kita sudah bisa mendidik dan membimbing dengan baik pada putra-putri kita? Yang bisa menjawab Bapak Ibu guru semua tentunya, ya. Karena bukan sekedar kita memberi nilai yang baik kepada anak-anak kita. Kita sadari bahwa profesi sebagai guru itu bukan sekedar transfer ilmu tadi, tapi mendidik dan membimbing yang utama. Tentunya Bapak Ibu guru masih ingat atau enggak masih ingat dan harus paham bahwa ada 4 kompetensi yang harus kita miliki. Apa saja Bapak Ibu? Pedagogik. Ya, yang pertama nggih. Contohnya di sini kita ada kompetensi pedagogik, ada kepribadian, profesional dan sosial. Yang pedagogik, keterampilan mengelola proses belajar mengajar. Kita sadarilah walaupun sekian tahun sudah, bahkan seperti saya sendiri sudah hampir pensiun, tetap saja masih banyak kekurangan dalam mengelola kelas tentunya. Dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Apalagi setiap tahun pasti Bapak Ibu mengeluh bahwa siswa sekarang tidak seperti siswa zaman dulu, enggak seperti kemarin. Setiap tahun selalu mengeluh siswa sekarang tidak seperti yang kemarin. Ini yang sekarang kan kita keluhkan bahwa sekarang anak-anak sulit. Mungkin nanti tahun depan kita akan bicara lagi, berarti yang tahun ini lebih baik dari yang kemarin. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari standar kompetensi guru yang harus dimiliki antara lain adalah kemampuan profesional. Dari kemampuan profesional,
Kemampuan profesional kira-kira apa saja Bapak Ibu? Kemampuan profesional Bapak Ibu udah banyak yang TPG loh ya, berarti udah profesional seperti itu. Yang profesional yang seperti apa? Ya, memahami kurikulum. Tentunya seperti itu nggih, karena kurikulum apalagi kita sebut berubah terus, tetapi kita no problem. Apapun kurikulumnya, kita tetap bisa menyampaikannya kepada anak-anak. Kemudian, menguasai materi, itu pasti. Dan mampu mengelola kelas. Kelihatannya mudah, mengelola kelas. Tetapi kenyataannya, sering sekali kita menyerah kepada keadaan di kelas tersebut. Saking judeknya, tertinggal lunas itu. Orang tak pulang. Seperti itu, saking mantelnya, kadang-kadang guru seperti itu. Berarti di sini kita nggak profesional. Kalau mau profesional ya apapun keadaan kelas itu bisa kita hadapi seperti itu. Ciri-ciri guru yang profesional. Apa saja Pak Ponco? Menguasai materinya. Ya, menguasai materi, menguasai kelas, paham kurikulum, tertib, disiplin. Juga selalu punya energi untuk siswa. Dari mulai kita berangkat masuk di kelas tersebut sampai selesai. Jangan di tengah-tengah kita udah lelah. Anak juga lelah pasti. Tinggal pandai-pandainya kita menghabiskan waktu 80 menit. Mestinya di sini kita juga tanpa duduk. Harus terus keliling. Terus menyenangkan sampai akhir buat anak seperti itu. Suara saya membuat mengantuk ya Pak. Pak Is jangan ngantuk. Seperti itu Pak Is, guru profesional tertib. Oh, ada dingin-dinginnya ya gitu ya. Ada AC-nya jadi tertidur ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya fokuskan kepada pengelolaan kelas. Bagaimana sih guru bisa mengelola kelas dengan baik? Tetapkan aturan yang tegas, tapi bersahabat. Biasanya kalau wali kelas suka membuat aturan baru-baru dengan siswanya, apa yang akan diberlakukan di kelas tersebut, sanksinya dibuat bareng-bareng, sehingga kalau nanti ada yang melanggar peraturan yang dibuat bersama, insya Allah anak itu akan menyadari. Dan anak itu akan lebih senang diajak membuat aturan bareng-bareng, dan lebih akan menepatinya daripada kita buat aturan, kita tempel, nggak tahu dibaca atau tidak, gitu. Kemudian, pastikan siswa tetap fokus. Kadang kan begini, kita ngajar. Mungkin sebelah sana tidur, capek, yang sebelah sini ribut. Bahkan ada guru pun ada yang kelosotan di belakang. Lagi gurunya kepriwe lah, apa nulis bebel, main bodoh, apa begitu, atau bagaimana. Kita mengkondisikan kelas itu, ya mestinya bisa sampai selesai seperti itu. Serius tapi sampai. Kemudian jangan biarkan ada waktu tersisa yang kosong. Contoh, bel kurang 5 menit. Ya manfaatkan Bapak Ibu untuk apa saja, sampai bel itu kita dengarkan. Pulang kurang 5 menit. Kalau Bapak Ibu sudah selesai materinya, silahkan apa diajak bersih-bersih kelas atau diajak apa. Jangan istirahat masih kurang 20 menit sudah suruh keluar anaknya. Atau mungkin pulang ya yang ngebel kadang-kadang mungkin lupa atau gimana. Sini sudah dibubarkan dulu. Akhirnya membuat rame dan tidak kondusif bareng-bareng seperti itu. Oh, itu sudah pulang, ikut pulang. Itu saya kira yang seperti itu sering sekali terjadi, tidak ada kekompakan. Biasanya yang membuat kompak itu ya bel. Dan Bapak Ibu pasti pegang jam lah, oh kurang 5 menit. Kalau mungkin barangkali lupa ya diingatkan, bisa di WA, di grup atau apa untuk sudah bel seperti itu. Dan untuk lebih tertibnya Bapak Ibu kalau pulang ya mesti terakhir ya, anak-anak sudah keluar dulu. Pokoknya jangan biarkan sedikit pun ada waktu kosong yang membuat anak jadi
Ya bebas terus keluar, terus kemana lah seperti itu. Kemudian bersemangat sejak awal pembelajaran sampai terakhir. Bapak Ibu, waktu 80 menit bisa Bapak Ibu atur 10 menit buat pendahuluan, sekian menit buat inti, sekian menit mungkin di RPP kan seperti itu, okay? Tapi kan prakteknya tidak. Kadang-kadang baru datang siap langsung grok, jagong, buka halaman sekian, silahkan dirangkum. Nah, kalau seperti itu terus sih, anak dapat apa? Ya memang anak harus bolehlah belajar sendiri, tapi paling tidak kita sendiri sudah bawa bekal. Untuk pembukaan ya pasti ada lah ya, tidak dengan tiba-tiba terlalu santai seperti itu. Kemudian pada saat mengajar, posisi Bapak Ibu berdiri sampai selesai. Kalau kira-kira apa namanya di jam-jam terakhir sudah lelah, pada saat guru mau duduk, pak guru mau pengen duduk udah capek, kasihlah tugas anak seperti itu. Dan untuk jam pertama dengan jam terakhir pasti berbeda lah cara mengelola kelasnya. Kemudian metodenya juga berbeda. Kalau sudah siang, jenengan ya udah capek, anak-anak juga sudah lelah. Kira-kira metode yang tepat buat mereka anak-anak apa ya? Jenengan bisa sambil istirahat, tapi anak tetap aktif. Misalkan jenengan sudah siap dengan penjelasan yang singkat, kemudian ada tugas diskusi atau apa yang harus dikerjakan, jenengan bisa duduk sebentar dan sebentar aja sambil keliling, anak dilihatin aja, seperti itu juga udah seneng kok kerjaannya seperti apa, seperti itu. Jangan sampai kita kasih tugas kemudian ditinggal. Misalkan Bapak Ibu menggunakan waktu untuk ulangan, mungkin biar hasilnya bagus dan anak lebih tertib, dibuatlah separuh-separuh. Kadang-kadang Bapak Ibu seperti itu, ya. Separuh di luar, separuh mengerjakan. Tapi kok kalau seperti itu saat ini kelihatannya kurang tepat apa ya? Karena yang separuh itu ya rupesi ora karuan. Sing separuh lagi konsentrasi garap, sing separuh ning jaba malah rame ora karuan, malah mengganggu seperti itu. Mungkin untuk lebih tertib bisa Bapak Ibu membuat soalnya berbeda. Kelompok sini A, kelompok sini B atau satu bangku itu A, B soalnya. Tapi dalam satu waktu, sehingga mungkin akan lebih tenang dan waktunya lebih ringkas, karena mungkin 60 menit cukup, sisa waktu bisa dipakai untuk koreksi sehingga nggak perlu dilek-dilek pulang keluar dari kelas sudah dapat nilai ulangan seperti itu. Kemudian tadi yang saya sebutkan itu pengelolaan kelas, ya, mulai dari penataan ruang kelas, mengantisipasi kondisi kelas, tetapkan aturan yang tegas tapi bersahabat, kemudian pastikan siswa tetap fokus, serius tapi santai, jangan biarkan ada waktu kosong yang tersisa, kemudian bersemangat sejak awal, dan posisi dalam mengajar berdiri sampai selesai untuk mengelola kelas. Saya yakin Bapak Ibu yang pertama pasti sudah disiapkan RPP dengan baik. Di RPP itu Bapak Ibu sudah membaca hari ini materinya apa, yang akan diajarkan apa, itu sudah ada di otak panjenengan, mesti sudah set, apalagi kelas kita lumayan banyak, sehingga pada saat materi baru di kelas A nanti sampai F sudah hafal materinya, bahkan bisa mengurai lebih luas lagi kalau yang terakhir. Kalau yang pertama mungkin masih grandet atau belum maksimal, tapi pada saat kelas yang terakhir biasanya kita sudah semakin lancar. Kemudian menguasai materi, tampilkan performa mengajar yang terbaik, kemudian gunakan metode yang sesuai dengan kondisi siswa. Tadi jam pertama sampai dengan jam terakhir tentunya berbeda. Kalau perlu Bapak Ibu berkali-kali sebentar-sebentar ice breaking buat anak-anak. Semangatkan lagi seperti itu. Ya memang capeklah Bu seperti itu. Kemudian yang berikutnya kontrol disiplin siswa. Gunakan metode yang sesuai dengan kondisi siswa. Sekarang kita mau ceramah susah buat anak-anak. Kalau suruh baca juga
paling kuat 5 menit, 10 menit sudah enggak mau baca lagi. Jadi dengan berbagai cara monggo Bapak Ibu untuk mentransfer ilmunya, yang penting diutamakan di sini kita mendidiknya nggih. Kita udah kerasa banget kalau etika anak-anak sudah hampir enggak ada. Lah kalau agama kan pelajarannya budi pekerti ya, Pak. Ya, PAE dan DP ya, budi pekerti ya. Tapi kok belum nyantol ya, Pak? Kalau dulu kan kita ada pelajaran tersendiri ya, budi pekerti seperti itu. Sekarang sebetulnya didukung dari PKN, dari agama, tapi di luar sana lebih kuat. Sehingga kita yang paling 1 minggu, 2 jam, 3 jam tidak mampu untuk melawan yang ada di luar seperti itu. Bisa, tapi prakteknya ya Pak, prakteknya yang susah. Ya. Kemudian sedikit Bapak Ibu, permasalahan yang kita hadapi pada anak-anak saat ini, pada remaja saat ini, kita kan ada beberapa anak yang nggak mau sekolah, paling berangkat berapa sebulan 5 kali ya Bu Ana, si Bisma ya Bu. Kemudian si Brian sama sekali nggak punya kekuatan untuk berangkat. Kita nggak tahu ada gangguan apa, nggak tahu, tetapi berkali-kali Bu Amalia kesana, kemarin terakhir saya ikut kesana, semangat dan mau, ya Bu besok saya berangkat. Bahkan sampai sudah di depan pintu pun sudah berangkat, berut, nggak mau masuk. Satu, terus si Dapak juga keluar, udah ngadepinnya luar biasa kencengnya, tapi ternyata karena cuma di depan kita saja, nanti di luar ya bes malik mami. Ekornya manut dengan P, tapi nanti di belakang kita nggak tahu seperti itu. Dia sedang mencari jati dirinya yang betul-betul kita mendampinginya itu ekstra. Kalau sudah SLTA mending, masih SD juga mending, tapi kalau SMP saat-saat sulit karena mereka sendiri merasa sudah gede, tetapi sebetulnya belum. Nah, di sini sedikit saya sampaikan tentang fakta masalah kesehatan mental remaja ya. Sudah pastilah setiap kali ditanya, itu yang pertama, anak-anak mengalami perubahan dalam tidur. Bisa dibalik. Karena saya punya anak juga begitu, angger awan turu bae, angger bengi melek banget esuk seperti itu. Ya mungkin kalau malam setelah ada seperti ini kan lancar kalau mainan malam mungkin ya Pak Farizal. Pak Farizal mungkin yang Mobile Legend. Itu si Brian juga saya tanya, ya santai aja Pak, game iya game. Sama beberapa temannya di mana-mana, Pak, temannya bukan yang di teman sekolah tapi teman di luar sana. Saya juga enggak mudeng ki dening ngomong dewek, ternyata di sana ada temannya. Maju we ya, maju ya, kamu kesini kesini. Oh, jebulane anu lagi dolanan, Pak. Padahal dewek kan lho, Pak, jebulane. Pak Farizal mungkin begitu. Kemudian timbulnya rasa bersalah itu ada pada anak. Kemudian perubahan tingkat energi. Energi anak SMP luar biasa, tetapi maksimal apa enggak kita menggunakannya. Dan kalau misalkan mentalnya sudah kena, mohon maaf, biasa anak-anak nontonnya yang porno-porno, itu energinya sudah terkuras habis, akhirnya dia malas untuk belajar juga. Yang dipikir kesana aja, yang habis dia tonton apa, yang habis dia lihat apa. Kalaupun dia mungkin nge-game bukan melihat yang porno pun pikirannya udah kesana, mencari cara-cara bagaimana nanti biar aku bisa menang seperti itu mungkin. Kemudian perubahan konsentrasi jelas karena konsentrasinya anak sudah mulai terbagi. Ya tadi saya gambarkan begini, si Brian itu dia sendirian di rumah tapi otaknya rame. Rame dengan siapa saja, kemana saja gitu. Tapi secara nyata dia terbangun enggak punya teman dan mau mendekat teman udah enggak berani lagi. Anak-anak sekarang banyak hidup di dunia maya daripada di dunia yang nyata seperti itu. Kemudian juga perubahan nafsu makan, sering jam-jam makan terlewati, dan perubahan motivasi seperti itu.
ada juga, apalagi kalau sekarang anak-anak mendengar bahwa ijazah nggak penting, IPK nggak penting, terus kita sekolah buat apa? Sekarang kita sudah nggak bisa pamer-pamer lagi. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 yang menjadi kebanggaan anak-anak sudah tidak didapatkan lagi. Sekolah di mana saja bisa sekolah, hanya seperti itu. Nah, ya kan udah rame diperbincangkan dari Mas Menterinya sendiri bilang IPK-nya, IPK tidak penting. Kalau kerja yang penting itu tanggung jawab, jujur, rajin, skill-nya seperti itu. Nah kan arahnya mau bekerja juga kita mulai dari dapat ijazah sekolah dulu. Kalau seperti itu yang didapatkan, mungkin sekolah nggak penting, dia bisa belajar sendiri, akhirnya bisa cari uang sendiri. Karena kerja sekarang nggak di kantoran, kerja di lab sendiri di rumah, ternyata pendapatannya luar biasa. Seperti itu. Ya mungkin saja kalau lama-lama anak-anak pada nggak mau sekolah ya. Itu fakta masalah dari kesehatan mental remaja ya. Kemudian cara sederhananya untuk menjaga kesehatan mental barangkali bisa disampaikan oleh Bapak Ibu kepada siswanya. Yang pertama adalah katakan hal yang positif pada diri sendiri. Setiap anak pasti punya hal yang positif seperti itu. Kemudian yang kedua, tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Yang ketiga, fokus pada satu hal dan pada satu waktu. Hari itu sedang belajar agama. Ya udah fokusnya sedang belajar agama, enggak usah mikir yang lain-lain. Saat ini kita sedang di sini ya, kita fokusnya di sini, jangan memikirkan yang lain dulu seperti itu. Kemudian olahraga. Kita lama enggak olahraga ini, Bu, ya. Enggak ada senam-senaman, kayaknya udah enggak sempat lagi, padahal sebetulnya perlu ya, Pak, seminggu sekali senam, Pak, bisa diatur lagi waktunya. Tapi memang harus berangkat jam 6, setengah 7 bisa senam, pelajaran bisa diundur jam setengah 8 atau jam 8. Karena olahraga itu penting juga. Kemudian makan yang enak juga penting. Nanti kita makan yang enak, seperti itu. Penting itu. Kemudian terbuka pada seseorang, Bapak Ibu, ada masalah jangan dimajang ya. Cari tempat curhat yang cocok menurut panjenengan itu. Anak juga begitu. Pernah saya tanya ke anak, kalau mau curhat ke siapa? Orang tua? Enggak. Ke siapa? Ke bu guru. Jawabnya begitu. Oh, ke bu guru. Enggak ke teman. Enggak ragu kalau ke teman malah enggak menyelesaikan masalah. Bisa menjawab seperti itu anak. Seperti itu. Kemudian lakukan sesuatu pada orang lain. Ya, lakukan sesuatu pada orang lain. Ya, walaupun mungkin hal sedikit tapi sangat-sangat bermanfaat. Kita cukup apa? Mendengarkan saja curhatan dari teman kita. Dan pada saat kita mendengarkannya dengan serius, bukan kita nyambi, bisa lagi dicurhati kalau HP-an. Itu juga kurang mengena ya. Kemudian istirahat yang cukup. Insya Allah untuk pekerjaan Bapak Ibu dengan jam kita setengah 2, jam 2 selesai, cukup lumayan waktulah untuk beristirahat ya. Beda dengan mereka yang harus sampai jam 4 baru pulang. Kemarin-kemarin kita beberapa hari sampai jam 4 saja, lelahnya luar biasa ya. Apalagi yang setiap hari. Sedikit yang bisa saya sampaikan seperti itu untuk refleksi kita sebagai guru yang profesional. Barangkali ada mungkin dari Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan atau mungkin sharing di sini. Hal-hal apa yang harus kita lakukan bersama-sama juga demi kemajuan sekolah ini, demi tetap eksisnya sekolah ini. Karena kita kan juga satu keluarga, satu tim, kita maju bareng, satu langkah, satu tujuan bareng seperti itu. Yang kadang-kadang udah termimin seperti ini, ya di belakang. Iya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Suryo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini untuk Bapak Ibu semuanya, kalau nggak salah ini maksud saya gini Bu, biar ada sedikit dari teman-teman lah ya, yang juga ikut menyampaikan, ikut
memberikan masukan kaitannya dengan sekolah kita. Karena kalau saya lihat dari kemarin-kemarin itu pas yang buat PGRI kalau nggak salah juga saya yang dari wakil bapak ibu semuanya. Terus tahun kemarin kalau nggak salah ya, kalau saya kamu tanya terus bahwasanya limit baik. Dan saya mohon untuk yang sekarang tuh, monggo dari semuanya saja siapa, jangan yang dari saya terus. Nanti kalimatnya aja, kamu udah ngerti kalimat yang saya sampaikan. Paham. Ya, betul. Dari kalimat saya aja, ini yang dikasih dewati, kurang bagus. Sehingga mohon nanti siapa Pak mau ditunjuk ya bolehlah. Saya kira Bu harus punya kewenangan juga untuk sedikit memberikan masukan dari Bapak Ibu dengan cara misalnya kalau nggak ada yang maju ya cara saya ke anak-anak karena nggak ada yang mau maju saya tunjuk ya pakai mop ya tuh ya nggak nanti mungkin Bu kalau sekolah punya triknya tersendiri begitu Bu. Jadi untuk yang sekarang Ron Sewu saya tetap diam dulu lah biar ada sedikit variasi apa yang disampaikan di sini karena dari Bapak Ibu mungkin berbeda dengan yang saya sampaikan. Itu. Begitu nggih, Pak Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini waktunya terbatas sekali karena nanti sampai seberapa Pak? Jumatan? 11.30 ya Pak? 11.30 sudah keluar ya. Dengan Jumatan kami ibu menuju ke lokasi dan bisa sholat duhur nanti di sana. Waktu yang tersisa barangkali 1 menit insya Allah cukup Pak Ponco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan kita, profesi kita sebagai guru, ya memang mau tidak mau ya Bapak Ibu, seperti yang saya lakukan, tidak lain dari hari ke hari ya, saya selalu menetapkan diri saya sebagai orang tua kepada anak-anak. Jadi ngomong mereka dengan berbagai macam kondisi dan keadaan anak-anak tanpa membedakan keberadaan mereka masing-masing. Jadi saya tidak akan menganggap mereka itu yang kaya, miskin. Tapi yang jelas memang buat saya sebagai guru dari dulu sampai sekarang ya cuma satu yang ada siswa yang rajin dan yang malas. Jadi saya selalu mengatakan, menekankan kepada mereka kalau kalian rajin, insya Allah ke depannya kamu mendapatkan hal-hal yang baik sesuai dengan yang kamu lakukan sekarang. Sebaliknya yang malas ya mudah-mudahan kamu akan berubah ketika nanti kamu harus meninggalkan gurumu, teman-teman kamu, dan kalian akan bertemu dengan hal-hal yang baru, dengan teman-teman yang baru, dengan orang-orang yang baru. Kamu di sana harus bisa berjuang dan bersaing dengan mereka. Itu yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak, walaupun kadang-kadang hatinya juga mangkal, ya, tapi saya kembali kepada psikologi. Kita yang tua saja punya psikologi yang berbeda-beda, apalagi anak-anak. Psikologinya macam-macam dengan background pendidikan kita, apalagi kalau mereka selalu, kalau saya melihat anak-anak yang ekonominya lemah,
yang kondisinya, apalagi saya melihat langsung ke rumahnya, aduh, saya cuma bisanya dia, udah makan kamu belum? Belum. Ya, saya pergi keluar, saya carikan makan, saya kasihkan makan apa yang ketemu begitu. Ya mungkin karena ini anak saya jumpai dengan kondisi yang betul-betul real, jadi saya tahu keadaannya gitu. Ya jadi kembali kepada kita semua ya, jadi kita cuma peran kita adalah ngomong. Istilah pakar pendidikan ngomong apa? Iya cuma begitu aja. Itu aja sih Bapak Ibu. Harapan Pak, harapan dari penyelenggara sampaikan kepada rekan-rekan kepada sekolah itu bagaimana? Oh iya. Ya, harapan saya untuk teman-teman, apalagi yang masih apa ya, masih muda, yang baru. Dulu saya pertama kali masuk 1 tahun sebelum beliau ini. Jadi Bapak Turyono, Bapak Ponco belum hadir, saya sudah hadir. Dulu PGRI memang kondisinya masih apa ya, masih minim sekali ya, masih memprihatinkan. Ya, saya mengajar di SD, harus ke sana, harus ke SD yang sebelah barat itu. Ya, walaupun dulu kondisinya, tapi masih sehat waktu itu, jadi belum ada keluhan. Ya, masih masih nyaman, walaupun ya saya masih diberi jam begitu banyak, minimal 36 jam waktu itu sama beliau almarhum Bapak Heru. Pernah sampai 42 jam karena ada jam yang siangnya ya. Jadi kalau sekarang mengajar segitu banyaknya duitnya banyak. Tapi zaman waktu itu saya masih ya ada panggilannya masih apa dengan ya pokoknya berapa sih pendapatannya enggak tahu ya. Tapi alhamdulillah masih bisa cukup dan tercukupi gitu ya, bisa plus gitu ya, karena anak-anak omongan saya selalu memberikan apa ya nasihat kepada saya, Bapak harus nabung ya, Bapak harus nabung ya, betul. Ya kebetulan memang kasih sayang saya sudah saya curahkan ke anak-anak dari saya muda, baik itu di rumah maupun di sekolah gitu. Jadi anak-anak adalah kehidupan saya, kemudian mengajar juga kehidupan saya. Jadi kepada Bapak Ibu teman-teman yang masih muda-muda, monggolah untuk bersemangat. Nasib kita tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Nasib kita tidak tahu ya. Saya mau minus atau mau plus juga saya tidak tahu. Sampai sekarang rezeki juga saya tidak pernah tahu. Jadi ya sudahlah, saya kerja aja dulu, soal rezeki nanti sudah ada yang ngatur, apalagi saya semakin tua semakin paham gitu. Monggo kepada Bapak Ibu yang masih melanjutkan, Ibu kepala sekolah, saya, kemudian Ibu siapa yang mau pensiun ya Bu ya? Ya, itu yang akan menggantikan adalah Anda-Anda. Jadi kami harus rest, atau saya sendiri yang mungkin akan alih profesi dengan persiapan yang sudah saya siapkan. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. Ini yang udah Bapak Ibu ya. Wah, masih panjang. Sekolahan. Tapi kayak gara-gara manat-manat ini ya. Lagi udah yang manat. Iya kayak lagi manat. Harapan saja. Kayak harus gara-gara manat-manat ini ya. Oh iya, mana baik. Ini lagi internet jawab. Dormes. Harapan saya untuk SMP PGRI di ulang tahunnya ke-77 ini, saya harap semoga kita semua bisa semakin kompak.
kayak buyun. Dengan, apa ya? Ya kalau misalnya ini dari saya ya Bu. Kalau misal ada apa-apa ya kita bisa disosialisasikan bareng-bareng gitu Bu. Jadi biar kita majunya juga bisa bersama-sama gitu. Kalau misal ada mungkin dari sana apa-apa, kita sebenarnya siap membantu, siap ikut gitu. Tapi asal kita juga ya dibimbing, dibantu. Kita kan juga masih muda, masih belum tahu kayak harus gimana gitu. Minta tolong bantuannya juga untuk diarahkan. Siap, siap. Sami, Sami, Sami mau apa? Sami. Terima kasih dari Pak Suryono, Pak Untung, juga Bu Nelly. Ya, memang untuk pekerjaan di sini kita kadang-kadang lupa ya Bu Nelly, harus kerja khusus. Padahal Jawil pasti mau lah. Saya yakin sekian Jawil pasti mau seperti itu. Iya, ada kepikiran sehingga di sini menuntutnya tahu diri. Itu lagi sibuk dibantu, perlu saya bantu Bu, Insya Allah. Iya, tidak akan menolak. Jadi, iya. Jadi kadang nggak sempat ya Bu ya. Tapi kalau misalkan datang dengan sendirinya, sangat-sangat diharapkan seperti itu. Jadi bukan berarti nggak mau Jawil itu nggak dibutuhkan, itu tidak. Kadang pikirannya itu sibuk sendiri. Tapi kalau kemudian datang sukarelawan tanpa diminta, Insya Allah ya tidak akan salah lah. Kalaupun jenengan semuanya saja nih, yang muda, guru-guru yang muda kan kita juga banyak banget. Kan sering nih Pak Turiono aru-aru, Pak Ponco aru-aru, Bulili aru-aru, masalah seragam, masalah identitas, masalah apa saja. Panjenengan ikut-ikutan juga tidak salah, gitu. Tidak salah Bu. Oh itu tugasnya Bulili, itu tugasnya Pak Ponco, ya enggak. Jadi kita semuanya ya bareng-bareng. Tahu ada kelas kosong misalkan, jenengan pas sempat. Kita nggak tahu yang sedang piket siapa, barangkali juga mungkin yang piket sedang ada di mana-mana. Jenengan inisiatif sendiri, kelas itu kosong, datanglah ke kelas itu. Misalkan untuk bisa mengkondusifkan anak-anak, itu juga diharapkan seperti itu. Jadi nggak harus disuruh itu, Bu, tolong Bu, kelas anak kosong, tolong. Tidak, tapi ya itu tadi lah, tahu sendiri ya Pak. Dan iya menjaga baru-baru ya seperti itu. Nah Bapak Ibu mohon maaf, kemarin tanggal berapa itu saya keliling semua kelas, Insya Allah saya masukin semua kelas 7, kelas 8, kelas 9 begitu. Karena di situ kelas 7-nya gurunya berbeda, kelas 8 berbeda, kelas 9 juga berbeda, sehingga kami masuk dan di situ obrolan dengan anak-anak, versinya anak-anak seperti itu, suka guru yang seperti apa. Ya yang namanya anak jawabannya bermacam-macam. Kebanyakan yang minta senangnya yang santai, ya. Ngecek ngakin. Ya, yang santai, yang lucu. Ya, yang yang sabar, seperti itu tidak pernah marah, begitu. Kemauannya anak-anak seperti itu. Nah, ya kalau milihnya yang santai-santai seperti itu, nanti materinya nggak selesai. Ada juga yang kalau gurunya kosong senang, nah itu jadi senangnya anak-anak itu yang aneh-aneh. Tapi dari yang guyur-guyur sama anak-anak seperti itu, saya sebutkan dari guru yang mengajar siapa saja, semuanya anak pasti hafal. Kemudian yang disuka yang seperti apa, terus bahkan sampai pertanyaan saya begini, ada yang nyebelin nggak gurunya? Sampai seperti itu pertanyaan saya ke anak-anak. Terus iya, otomatis yang nyebelin menurut anak ya karena memang anak terganggu kesantenannya ya Pak. Yang seperti itu. Nah, dari ke kelas 7 saya berjalan. Yang di setiap kelas disebut oleh anak-anak dan alasannya apa, maka itu yang kami ambil kesimpulannya seperti itu. Kok ini disebut terus di setiap kelas? Kemudian di kelas 8 juga ini kok disebut terus? Banyak anak-anak yang berarti Insya Allah dengan pilihan anak-anak ya, walaupun versinya anak-anak itu Insya Allah yang valid. Ada yang suka banget ke guru ini karena
Tapi di kelas lain nggak ada, di kelas lain nggak ada, cuma di kelas ini ada apanya ya, seperti itu. Oh ternyata, oh wali kelasnya ya member ya, kudu seneng kalau wali kelas ya. Jadi aneh-aneh seperti itu. Nah dari perjalanan saya dari kelas ke kelas, Bapak Ibu, hasil yang kami peroleh di kelas 7 itu, selamat buat Pak Farizal, suka semua anak-anak diajar Pak Farizal. Cos banget loh. Ya katanya sabar, katanya gak pernah lama. Waduh. Suka dengan anak-anak seperti itu. Dan ya pas ya Pak Farizal, pas kita supervisi juga, oh ini yang dibawakan Pak Farizal jadi anak-anak. Jadi baru kali ini saya heran kenapa anak suka pelajaran IPA. Ya, masa sih IPA kan susah gitu. Kok ini anak suka? Apa karena Pak Fariza suka ke gurunya atau suka ke mata pelajarannya? Saya tanya seperti itu. Katanya sukanya ke mata pelajarannya, awalnya ke mata pelajarannya, ya suka ke gurunya Bu. Oh begitu. Oh ya udah. Dan itu hampir ya 80% lah seperti itu. Jadi seperti itu ya. Selamat buat Pak Farizal. Juga saya jalan-jalan ke kelas 8. Kelas 8 juga banyak sekali menyebut nama Bu Linda. Katanya tegas gitu dan katanya menjelaskannya mudah dimengerti seperti itu. Dan di kelas 9 selamat juga kepada Pak Imam Arif Yarno ya. Ya. Mungkin yang disuka muda-muda apa ya Bu kita tuh. Usur senior. Okay. Sekedarnya buat Pak Imam, Pak Fariza, Bu Linda, silakan ke depan. Jangan dilihat isinya apa ya, cuma buat kenang-kenangan aja kalau menjadi pilihan dari anak-anak seperti itu. Yang ondel-ondel. Selamat. Widi. Widi. Oke, Bu. Hop, oke. Oke, 1, 2, 3. Mantap sekali. Pegangnya itu voucher perjalanan dinas. Oke. Terima kasih. Selamat. Silakan Bu. Ini dilanjutkan untuk yang kepingin hadiah. Masih ada. Silakan ambil sendiri, milih sendiri. Tentunya okay. Dengan syarat bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Lili. Pedagogik adalah. Oke. Dipilih. Pertanyaannya sing enteng ya, Bu. Sing enteng. Enteng banget. Ini nanti yang apa? Yang membetulkan jawaban rekan-rekan panjenengan ya, Bu ya. Tadi maksudnya pertanyaannya itu seputar yang pertama. Ada 4 standar kompetensi yang kita miliki, yaitu monggo 4 kompetensi yang kita harus miliki sebagai seorang guru adalah monggo maju terus langsung diambil dorresnya. 1, 2, 3, 4. Monggo Bu Amal. Aduh stretching. Kamu stretching dong. Kepribadian, pedagogi,
kompetensi sosial, kompetensi profesional. Bu, begitu sama aku ya, Bu. Asik. Oh, benar. Tribun, Mbak. Bu aja. Ayo, silakan. Lu pasti kita di profesional. Silakan, Bu Amalia, pilih standar kepribadian, standar kompetensi sosial, profesional dan pedagogik. Wih. Pilih, Bu. Ini HP Xiaomi. Itu HP. Ipal. Oh, itu roti banana. Guys, semoga bermanfaat Bu Amal. Tepuk tangan untuk Bu Amal. Pertanyaan yang kedua. Apa ciri guru profesional? Apa saja ciri-ciri guru profesional? Moga-moga tujuh jari, moga. Ya, ini loh, sudah nanti. Yang sudah disampaikan oleh Ibu. 9, Bu. Monggo sampai. Iya, enggak sudah. Iya, Bu. Monggo Bu niki, Bu. Guru yang profesional adalah yang pertama memahami kurikulum, menguasai materi, bisa menguasai kelas, bisa memanage kelas, kemudian bisa menyenangkan di kelas, mampu menerangkan dengan baik, dengan jelas, terus ya terima kasih. Monggo, Bu. Iya, ada beberapa yang sudah. Sudah masuk, geng. Sudah betul. Boleh diambil surprise ya? Boleh. Bayar. Apa saja, Bu? Biar biar rekan-rekan tahu apa saja tadi 5. Tadi ciri. Iya, ciri guru profesional. Iya. Paham kurikulum dan menguasai kelas. Ya, tepuk tangan untuk Bu Wahdia. Ini yang mudah saja ya, Bu ya. Ya. Visi misi kita. Itu sulit. Terlalu sulit. Visi misi. Visinya. Ya, visinya kita. Visi SMP PGRI 1 Serpong. Ini bar moto sama. Ya Allah. Ya Allah. Pak. Iya. Iya. Kita. Ayo, Bu. Dari toko Mas Niaga ya, Bu. Rantai. Macan sakti. Nggih. Apa lagi ini? Tema hari ini. Yo. Enggak status tadi ya. Ya. Ya, pak. Diapalin, pak. Eh, burine. Yang sudah. Burine. Burine. Burine dulu.
Baca mu. Yang nggak nyontek. Yang nggak nyontek. Ya, pak ponco. Ya, pak ponco. Tetap berinovasi. Nungguin. Serentak berinovasi, mewujudkan merdeka belajar. Selamat. Monggo pak. Selamat. Semoga bermanfaat Pak Mojo. Ayo bapak-bapak semangat. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apa tips jitu? Ya, dalam mengelola kelas. Apakah apa saja tips jitu kita dalam mengelola kelas? Orang nasi nulis. Menulis status. Ya, Putri Utami. Memahami karakter anak. Memahami materi pastinya. Menyenangkan, terus membuat suasana lebih hidup. Sesuai dengan budget, betul? Ada beberapa yang sudah masuk. Diberikan, silakan Bu. Halo, Bu. Lecet, masih lecet. Ya, oke. Masih ada tiga. Hari hut keberapa? Hut keberapa tadi belum? Ya sudah Pak. Oh, gampang ya, banget. Pak Triyono, Pak buat pertanyaan untuk rekan-rekan. Penduhuran ya, Pak. Anu. Pertanyaan Pak Tur. Mas SMP Desember. Salam. Ya. Salam profil pendidik Pancasila.
beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berakhlak kritis dan kreatif. Lagunya? Matamu, matamu. Satu, dua. Dan dalam kalamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita mendidik Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pendidik Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pendidik Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pendidik Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Jangan keras-keras mangkingnya. Pertanyaan dari saya, Bu, untuk bapak-bapak apa ya, ibu-ibu, semuanya, sebagai wali kelas, cung siapa yang hafal peserta didiknya? Sudah, yang lain. Iya. Yang belum pemerataan dari jumlah dan nama-namanya. Dan nama orang tuanya, Pak. Beda barang. Yang belum Bu Iris, Bu Santel, Bu Ana, ini yang belum. Enggak semuanya. Yang paling mirip saya yang terpanjang. Wih, Pak Iham. Ya, yang pertama Adit Jawan. Kecamatan dulu nyorang api jenenge Pak. Kemudian Buyan. Julia. Iya, kemudian ada Afrilian Meruna, ya. Kemudian ada Nurul Altina, terus kemudian ada
Sylvia, ya Silviana, bukan ini yang selalu salah terus. Yang Mas Bayu ya. Iya. Silviana, iya. Silviana, kemudian ada Adit tadi sudah ya. Ya, yang kembar itu Cici Mustika Sari sama Cici Purba Sari. Ya, Sari sama Tika. Kemudian ada Winda, ada Zaki, ada Wahyu. Ya, itu Hengki ya. Ada harus belas. ya yang depan sendiri itu Nabi, kemudian yang rajin banget itu Rahan, pertama Rahan campur ya. Berapa Bu? 13 sebentar Rahan pertama, kemudian Nabil sudah ya? Oh, Nabil. Amanda Nabil. Yang pendiam banget Amanda. Ya, Amanda, kemudian Pratiwi. Ya, Retno Kinandi. Ya, kemudian siapa itu? Ya, Bu Bos. Zakaria. Zaki sudah ya, Zaki sudah. Pak Is, ya Nur Pak Is itu, namanya Pak Is. Pak Is sudah lah, yuk. Ambil sudah. Ikram, ya. Tapi Aditya. Yuk guys pulang yuk. Ya diambil Pak. Pak Imam selamat Pak Imam. Tinggal satu. Iya. Siapa Pak di antara Bapak Ibu semuanya yang wallpapernya wallpaper HP itu pasangan panjenengan sendiri? Oh, Bapak Mama sudah. Pasangannya. Pasangannya. Berarti istrinya, suaminya. Ini dua ya, Pak? Pasangannya. Pak Imam Arifianto, Pak Imam. Sama Pak? Tiga. Oh, Jan, dua mal. Tiga. Tiga. Pasangannya. Pengantinannya kan sudah dibayar. Pak Ojan. Berarti sah untuk Pak Ojan. Baru berangkat sayangnya Pak. Iya, ulangin nas-nas. Cari yang lain. Berangkat itu aja Pak Imam. Pak Imam udah. Iya. Berdua. Pasangannya berarti kan kalau tidak istri ya suami. Maksudnya itu suami istrinya itu. Dua. Ya satu. Utuh wong loro. Pak Ojen berdua sama istrinya apa istrinya toh? Istrinya. Oh, istrinya. Yeah. Ya. Walaupun berangkat ya dia. Berangkat dari pagi ya. Dikebumen. Gitu ya. P3K. Wow. Silakan, monggo Pak. Ini rezekinya. Sudah tertulis Fauzan, sudah tertulis. Iya. Rezeki tak kemana. Silakan pilih Pak. Kenang-kenangan dari SMP Pegri Sempor Pak. Iya, hadiah terakhir. Yeah, alhamdulillah dapat semuanya. Yang tidak dapat berarti kita Makoki. Yang dapat dosa ya. Yang dapat pulang, Yang tidak dapat ada berapa yang belum dapat? Kayaknya Bu Ana punya ya. Oh iya. Yang belum dapat ada berapa? Yang belum. Itu Bu Ana yang belum dapat Bu Ana. Amin. Dia itu coba Bu Ana, coba yang belum. Ada sebelah.
Ayo ya Pak. Ya iya. Dorong oli aku. Bayu, Bayu belum, Bayu. Sambil menunggu Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Nyanyi apa Bu? Jam 12.30. Alhamdulillah, usai sudah acara yang sederhana kali ini dengan berbagai macam banyak door prize, ada televisi, ada HP, macan sakti emas, gelang. Cukup ya Bu, usai sudah acara yang sederhana kali ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan saya. Mari acara kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini belum selesai, kita berpindah lokasi ke tempat yang luar biasa. Nanti kita apa saja acaranya? Langsung saja ke sana untuk yang bapak-bapak, tentu saja Jumatan terlebih dahulu, untuk yang ibu-ibu nanti salat zuhur di sana, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.